Satu, dua, tiga. Nama saya Dia Setiawati, saya advokat dari Klinik Hukum Ultra Petita. Saya ada pertanyaan terkait debat calon ketua Pradi. Yang pertama adalah terkait kewajiban advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur di dalam undang-undang advokat, di mana advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma selama 50 jam per tahun. Nah, bagi para calon ketua Pradi, bagaimana bisa memastikan untuk para anggota melaksanakan kewajibannya untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut? Dan yang kedua adalah terkait dengan hak imunitas yang sebenarnya juga ada di dalam undang-undang advokat, di mana advokat mendapatkan hak imunitas terkait dengan pelaksanaan kerjanya untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap masyarakat. Akan tetapi saat ini pada prakteknya banyak juga advokat yang mendapatkan tuntutan ataupun gugatan terkait dengan pelaksanaan kerjanya. Nah, bagaimana Bapak sebagai calon ketua Pradi untuk dapat memastikan hak imunitas terhadap advokat ini bisa diproteksi? Cukup.